bahawa mereka itu telah derhaka akan aku. Tuan-tuan, orang putih. Cerita pasal Nabi Nuh ni tak tahu berapa, berapa tajuk lah. Cerita Nabi Nuh ni satu cerita yang popular dalam dunia. Cuma orang putih dia cerita mengikut version dia. Bila kita tengok, ada benda yang sama dengan Quran kata, ada benda daripada mereka tambah. Macam tu. Tapi cerita Nabi Allah Nuh alaihi salam ini, ini cerita international. Semua orang bercakap tentang cerita dia. Pokok pangkal dia apa dia? Cerita Nabi Nuh ni umat majoriti tak mau ikut. Itu dia punya intipati cerita dia. Sampai Nabi Nuh alaihi salam sampai mengadu kat Tuhan. Sampai dia mengadu, "Rabbi innahum asauni." Ya Allah, ya Tuhanku, depa ni, kaum aku ni, depa derhaka kepada aku. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Depa pi ikut orang kaya. Sedangkan orang tu kaya, tak bagi pun kekayaan orang tu dekat depa. Tapi depa syok ikut orang kaya. Itu dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, cerita orang kaya ni cerita tak pernah habis. Islam ni bukanlah satu agama yang menentang kaya, bukan. Dan Islam bukanlah satu agama yang mengajar orang memusuhi orang kaya, bukan. Cuma Islam ni apa dia, dia nak supaya orang Islam jadi kaya tapi dengan cara yang betul dan belanja dengan cara yang betul. Tapi duk mai tadi naik cerita ni, kawan nak cerita ni, dia pergi peti satu cerita. Kata, "Ustaz, macam mana orang ni, kawan ni, macam mana orang ni, kalaulah kata dia kerja kerajaan, masa dia kerja kerajaan dia sakau duit, kita jual dia, dan dia jadi kaya, jadi kaya, duit million-million ada, penjawat awamnya, tapi duit million-million, simpan di Singapura, simpan di Bank of China, simpan di Bank of Israel, mata dunia ada duit dia simpan. Bila dia pencin, Ustaz, dia kata, dia nak, dia rasa guilty lah. Dia, manusia, tadi kami sembang cerita tadi. Manusia ni, tuan-tuan, semua kita, termasuk saya, sooner or later, cepat atau lambat, kita akan balik ke agama. Cepat atau lambat. Ada orang masa kerja, dia dah dapat dah. Hidayah Allah dah dapat, dia dah mula duk fikir. Ada orang pencin, lepas pencin, baru dia mai. Kalau lepas dia pencin, baru dia mai kesedaran beragama, rasa nak jaga. Depan mata duk tengok semua hasil duk ada depan mata ni, semua duit kelangkabut. Tengok rumah pun, Allahu Akbar, duit. Tengok kenderaan, tengok anak-anak pinak beli rumah, semua pun duit dia duk. Sedangkan dia dah mula mai kesedaran Islam. Dia dah mula mai dah. Macam mana tu nak tebus benda tu? Kawan cerita kata tadi, bolehkah kita padan dengan astagfirullahalazim sebelum kira saya tak? Bolehkah kita kira balik had tak tak elok ni banyak mana, kita tolak balik duit, boleh settle kah? Macam mana? Kalau tidak, sampai hari akhir dia, sampai hari mati dia, dia datang, dia ada dalam guilty conscious. Orang tak tahu, dia tahu, tuan-tuan, dia tahu. Saat nyawa nak terlucuk keluar ni, masa tu dia duk main balik ni, gambar lama dia ni semua, dia duk main balik, ya Allah, tuan-tuan, dengan nyawa duk, nak keluar, dengan dia duk ditimpa rasa bersalah. Allahu Akbar, tuan-tuan, siapa yang boleh tolong dia pada ketika itu? Belum cerita dah mati masuk kubur, belum cerita duk main ulang sujaul aqra, belum lagi, belum lagi. Masa nyawa nak bercerai tu, rasa bersalah duk timpa main dalam hati ni. Macam mana nak buat masa tu? Orang kata masa dahaga, ayam seluih lautan tak boleh menghilangkan dahaga dia masa tu. Masa sakit, sakit sakaratul maut tu, masa sakit tu 1000 orang doktor pakar tidak boleh hilangkan sakit itu masa tu. Allahu Akbar, tuan-tuan. Hak kita duk dengar ni adalah benda yang semua kita akan lalu. Tak kira siapa. Banyak masalah kita, susahlah kita. Tak ada banyak masalah, mudahlah kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi harta ni, Islam suruh orang Islam ni jadi orang yang berharta. Cari dengan cara yang betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Quran banyak ayat, macam-macam ayat cerita tentang tertariknya manusia dengan harta ni. Tertarik. Tak ingin, tuan-tuan, tengok orang ada duit,
tengok orang hidup senang, tak ingin. Kita juga ada peluang, ada ruang untuk kita grab. Tapi sanggupkah kita nak grab benda macam tu? Yang ni yang duk jadi masalah dekat kita. Dalam surah Saba ayat 34. Tuhan kata apa? Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafi illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Tuhan kata apa? Dan tidaklah kami utuskan seorang pemberi ingat kepada sesuatu kaum, melainkan orang-orang kaya dalam kaum itu akan kata, inna bima ursiltum bihi kafirun. Kami tak mau ikut agama. Quran kata dalam surah Saba ayat 34. Quran kata apa? Biasanya yang akan menentang agama dan ajaran agama ni orang kaya. Biasanya 10 orang ada seorang aja yang kira dia dengan agama cantik. 9 dia lagi nak menentang agama. Biasanya. Ayat 35 surah Saba, Tuhan kata apa? Waqalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada. Dan berkata orang-orang kaya yang tak mau ikut agama ni, depa kata nahnu aktsaru amwalan wa aulada. Kami orang kaya, kami ada anak ramai, kami ada harta banyak. Apa kami peduli dengan apa? Quran kata benda ni. Wa ma nahnu bimu'azzabin. Dan kata orang kaya-kaya ni apa dia? Kami tak bimbang, kami tidak akan kena azab. Confident dia. Dia confident dia tidak akan kena azab. Pasal apa orang kaya confident dia tidak akan kena azab? Pasal apa? Pasal dia rasa macam dia duk infak duit tu banyak, maka benda tu akan menyelamatkan dia. Tapi duit yang dia infak tu, duit tak cantik. Duit tak cantik. Betul, dia infak. Mata orang nampak macam dia ni, Masya Allah, seorang dermawan. Tapi duit tak cantik. Tapi dia sendiri, dia rasa perbuatan dia, duk infak harta tu, dia selamat akhirat esok. Dia sendiri duk ingat macam tu. Dia terlupa, kata duit yang dia infak tu bukan duit halal dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian Allah Subhanahu wa taala buat mai dalam Quran cerita tentang adanya golongan yang macam ni. Dalam surah Al-Qasas Allah cerita betapa takjub dan kagumnya orang dengan orang kaya. Dalam ayat 79 surah Al-Qasas Tuhan kata fa kharaja ala qaumihi fi zinatih qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu ladhu hazzin azim. Maksud dia apa? Fa kharaja ala qaumihi fi zinatih. Qarun kan duk panggil harta karun, harta karun ni Qarun. Dia hidup zaman Firaun dulu. Dia ni keluar depan masyarakat ramai ni, dia keluar fi zinatih dengan tunjuk kekayaan dia. Kita hari ni tuan-tuan tengok orang kaya kan, kita kata hang tengok rumah dia saja, hang tengok kereta, bukan kereta dia, kereta anak dia, kereta anak. Anak tak kerja apa? Anak tak kerja apa? Pakai Mustang. Tak kerja apa? Pakai Mustang. Terus saya tengok dia, tengok anak dia pun dah cukup dah menggambarkan kekayaan dia yang melimpah ruh. Dulu Quran bawa dalam surah Al-Qasas apa dia? Qarun keluar dalam masyarakat ramai ni fi zinatih, dengan menunjuk kekayaan dia. Qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya. Ni hadu ada ramai ni hak teringin dengan keseronokan dunia ni. Bila tengok Qarun kaya, Qarun dengan kereta dia, dengan kemewahan dia, dengan rumah dia macam istana, ni hadu ada ramai-ramai hadu tengok ni kata apa? Ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Masing-masing kata apa? Mudah-mudahan satu hari Allah bagi dekat aku macam yang Allah bagi dekat Qarun. Tain. Quran cerita. Tuan-tuan, siapa tak teringin jadi kaya? Siapa tak teringin jadi senang? Beza dia apa dia? Hak satu teringin nak jadi kaya, tapi dia akan make sure dia dapat dengan jalan halal. Hak satu lagi teringin nak jadi kaya, membujuk lalu melintang patah. Janji dia kaya. Itu aja beza.